Yuk. Pemirsa, kita coba jalan-jalan di sebuah kota kecil yang bernama Cisewu. Barangkali aja ada yang kangen dengan suasana Cisewu, yang dulunya pernah tinggal di Cisewu, atau malah mungkin pingin tinggal di Cisewu, akan tinggal di Cisewu. Nah, seperti ini nih, ini pusat kotanya. Ini kita sudah masuk Koramil nih. Ada macan yang dulu sempat viral, macan Koramil, macan Cisewu dulu ya. Tapi macan yang itu udah nggak ada, udah diganti dengan macan yang bagus. Nah, ini sudah mulai masuk pusat perdagangan di Cisewu. Sebetulnya Cisewu tidak terlalu luas pusat kotanya. Mungkin jalan kaki dari ujung ke ujung pusat kotanya itu sekitar ya 3 menit jalan kaki santai aja. Di sini adalah pusat perdagangan nih. Banyak yang dagang-dagang juga di sini, bisa nyampe sekitar jam 9 atau jam 8 masih bisa buka. Pusat keuangan di sini juga ada kantor kecamatan, ada Bank BRI, Bank BJB di sini semua pusatnya. Ini Balong Sirah. Oh, aneh-aneh. Tuh, ini BRI, BJB di sini pusat keuangan. Ini pertigaan Cisewu nih. Masih banyak warga-warga yang berarti aktivitas jual beli perdagangan. Ah, ini dia sahabat dan pemirsa yang pengen tahu Cisewu itu seperti ini. Ini kantor camat yang baru, belum diresmikan. Mungkin sebentar lagi pindah ke sini. Oh, ini pemerintahan Kabupaten Cisewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Kecil banget. Kita hampir nyampe ke ujung kota. Ini ada Indomaret. Nah, kalau di sini itu ada apa ya? Pusat Sekolah Pendidikan MTSN 3 Garut itu di sini kampusnya. Nah, sebentar lagi kita nyampe ke kantor kecamatan yang lama. Masih beroperasi sebetulnya calon kantor camat yang lama itu di depan kita. Ini dulu bekas Bank BRI di sini nih. Kecil banget kan Cisewu? Cuman nah ini kantor camat yang masih beroperasi. Tapi lebih kecil pemirsa. Kita sudah nyampe ke ujung dari pusat kota Cisewu. Ke sini itu udah gelap-gelapan lagi, sahabat pemirsa. No, udah gelap ke sini. Dan jalan mulus pun sampai sini. Kalau ke sana agak sudah apa ya? Kalau orang Sunda bilang udah koronok. Udah lepas-lepas aspal mulusnya. Tuh, ke sini kan lebih gelap. Gelap. Aktivitas warga juga sudah mulai berkurang, jadi ya semacam itulah. Bagi kalian yang kangen dengan suasana Cisewu malam hari itu seperti ini sekarang, beberapa tahun belakang ini memang Cisewu sudah banyak perubahan, banyak pendatang, banyak investor dari luar, dan akhirnya bisa membangun wajah Cisewu yang lebih cantik lagi pemirsa. Kalau kesini sih cuma rumah-rumah aja ya, yang warung yang buka juga kesini udah jarang. Udah nyampe kita di ujung pusat kota Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Terima kasih pemirsa telah menonton, dan semoga video ini bisa mengobati kerinduan kalian tentang suasana Cisewu, apalagi di malam hari. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.